Halo, saya Dani. Saya masih berada di Fortune Garden Geraha Raya Serpong. Di belakang saya ini tipe Lantana Fortune Garden Geraha Raya Serpong. Pengen lihat isi klaster Lantana Fortune Garden ini? Simak terus sampai habis. Sekarang kita sudah di depan rumah Lantana Fortune Garden Geraha Raya Serpong dengan luas tanah 60 meter persegi, luas bangunan 67 meter persegi. Luas halaman depan 3 meter x 3 meter. Luas carport 3 meter x 4,5 meter. Luas teras dan taman 3 meter x 4,5 meter. Ayo sekarang kita masuk ke dalam. Di sini ada area ruang tamu atau keluarga, dan di sana ada meja makan serta dapur. Luas area ini 3 meter kali 5,5 meter. Sekarang kita menuju ke ruang belakang. Di sini ada area untuk cuci pakaian. Untuk klaster Lantana Fortune Garden Geraha Raya Serpong ini, furniture dan interiornya belum termasuk. Sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Kamar mandinya agak turun, persis di bawah tangga. Luas kamar mandinya 1,5 meter kali 2 meter. Sekarang kita menuju ke kamar tidur. Di sini kamar tidurnya ukurannya 3 meter kali 2,5 meter. Bagi yang belum subscribe, jangan ragu-ragu, langsung subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ayo sekarang kita menuju ke lantai 2. Untuk klaster Lantana Fortune Garden Geraha Raya Serpong ini, furniture dan interiornya belum termasuk. Bagi yang mau tanya-tanya, langsung tulis di kolom komen. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Untuk kamar tidur ini ukurannya 3,3 meter kali 2,5 meter. Untuk interior dan furniture yang berada di show unit Lantana Fortune Garden Geraha Raya Serpong ini hanya sebagai referensi. Untuk kamar tidur ini luasnya 2,7 meter kali 3,5 meter.
Untuk kamar tidur ini ada balkon, dan ini pintu untuk menuju balkonnya. Ayo sekarang kita masuk ke dalam. Untuk balkon ini luasnya 2,7 meter kali 1 meter. Yang mau mendapatkan informasi tentang properti, langsung subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya ini luasnya 2 meter kali 2 meter. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Silakan share video ini ke teman-teman atau kolega Anda. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe langsung subscribe sekarang juga. Jangan ragu-ragu dan aktifkan lonceng notifikasinya.